maghrib. Wow, menyelam. Satu malam yang lebih baik dari seribu ini adalah sehat, kuat, kukuh dan masakan. Nak buat benda baik, tiba-tiba jadi benda buruk. Nak buat sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okey, kan? Itu niat bahasa Melayu lah kan, untuk puasa untuk bulan Ramadan kan. Tapi kadang-kadang dia kata, boleh ke puasa ni niat dia bahasa Melayu? Eh, ada yang tanya tau. Dia kata, boleh ke niat bahasa Melayu? Ke mesti bahasa Arab? Alamak, kalau kita ni nak niat, janji kita faham. Bahasa Melayu boleh, bahasa Arab lagilah boleh, lagilah afdal kan. Tapi kalau dua-dua dapat pun, cantik. Tapi kalau tak hafal bahasa Arab, tak tahu nak sebut macam mana bahasa Arab dia, bahasa Melayu pun boleh. Asalkan faham, asalkan tahu, asalkan tahu apa yang kita nak buat tersebut, niat itu untuk apa, lafaz-lafaznya. Dan ada yang kata juga, kena lafaz ke ataupun dalam hati je? Niat di dalam hati, tapi jika mana dilafaz, itu untuk keyakinan anda sendiri. Ha, itulah jawapannya. Jangan keliru lagi lepas ni, puasalah dengan elok-elok. Nah, macam gitu. Wow, menyelam. Satu malam yang lebih baik dari seribu ini adalah sehat, kuat, kukuh dan masakan. Nak buat benda baik, tiba-tiba jadi benda buruk.